Oke ya guys ya. Bang, tutor lawan Dirot, Bang. Oke, ini ya guys ya. Kita akan lawan Dirot di sini. Kita juga akan melawan full counter Dirot ya, ada Baxia, Dirot, Chang'e. Nah, itu Edit sama Melissa ya guys ya. Aduh, ini agak berat sih. Tapi kita akan coba lawan. Nah, di sini untuk set emblem ya, gue pakai Rapture, FOB atau Festival of Blood sama Brave Smite ya guys ya. Nah, di sini di roadnya pakai Firmness, Master Assassin sama Brave Smite. Untuk custom emblemnya dia pakai Assassin ya guys ya. Wow, dia mau fokus buy one in gua nih guys. Kayaknya sih ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini guys cara ngelawan Dirot ya guys ya. Kita sudah masuk dalam gamenya. Kita langsung ke EXP lane ya guys ya, seperti biasa. Dan untuk buildnya sih gue pengennya sih pakai full damage ya guys ya. Kan full damage juga sih, maksudnya ada dua item defense sesuai situasi. Kita pakai full penet ya guys ya. Oh, ini Dirotnya. Bang, kenapa full penet bang? Karena ya Dirot ini tipenya itu burst damage ya. Kita harus juga pakai build yang burst damage. Oke, kita akan clear minionnya dulu. Kalau dalam segi clear ya, kita lebih cepat cuy. Set, langsung level 2. Dirotnya masih level 1. Kita coba skill 3 petrify. Skill 1. Udah ya guys ya. Nah ini guys, kalau kalian lawan Dirot, kalian beli attack speednya 1 ya guys ya. Ini ada war. Oke, kita menang ya guys ya. Langsung kita bikin tuh sepatu armor ya, buat menahan damage-nya si Dirot. Tapi kekurangannya ya, kalian nggak bisa counter petrify-nya si ini ya, Dirot. Bang, kenapa nggak pakai top boots bang? Karena ya susah cuy, rugi juga nanti. Kita pakai jalan tengahnya aja ya, sepatu armor ya guys ya, semoga aja bisa. Kita lumayan dapat platingan ya, 30 gold. Oke, sabar. Kita clear minion dulu, habis itu kita coba langsung join ke turtle ya guys ya. Nih, kita nunggu tap level 4 dulu ya. Lagi satu wave minion lagi. Kalau untuk motong sih nggak usah ya guys ya, bahaya cuy. Hypernya musuh ini lagi ngilang, nggak tahu di mana ini. Oh, ini boxnya di bawah ya. Oke, kita fokus landing doang. Kita langsung cicil. Oke, nice. Cicil di roadnya ya guys ya, biar dia fokusnya tuh clear minion. Oke, dapat ya turtle-nya. Langsung kita incer si canggihnya aja ya guys ya. Selesai. Petrify. Connect. Nice. Dapat. Walaupun bukan kita yang ngekill nggak apa-apa. Santai. Oke, sabar, sabar. Langsung kita ke guys. Bang, santai bang. Astag. Wah, salah nih cuy. Kepencet skill 3 nya. Oh, coba kita ya. Wah, nggak bisa sih. Kalah sih guys. Entar lah guys ya, mati sih tadi cuy. Oke, nah itu ya guys. Oh, di roadnya kayaknya mau pakai gini ya, pistol ya first itemnya ya guys ya. Boleh-boleh nih, cuman ya kurangnya kalau pakai dia pakai pistol duluan sih agak rugi ya, karena ya pistol itu dirancang itu untuk di late game ya, kalau musuhnya anda pakai armor. Sedangkan gue di sini kan pakai damage ya. First item kita bikin hunter strike sorry harta assist. Wow, wow, wow. Bang, santai bang. Astaga. Kena kau. Oh, ada cicil ya, lumayan ya, seperempat darah habis. Oke, kayaknya sih balik nih hero. Kalau nggak balik sih cari mati ya guys ya. Wah, wah. Oh, bang, santai. Oh, santai ya, berdua cuy. Balik sih, rugi juga kalau kita turun. Oke, okay, nice. Kena ya, selamat.
Orang berdua mereka isi kampret. Astaga. Oke, Kak ditanya kayaknya sih mau ngecek semak nih ya. Oke, nggak ada di roadnya. Kita coba clear aja ya guys ya, santai. Oh juga kita, oh dapat turtle-nya, oke nice. Kita juga nih Kak ditanya mau cover gue cu. Oh ya btw di sini gue main solo ya. Waduh, wah mati sih tuh Baxia ya. Wah mati sih, dia balik lagi cok. Nah, oke okay, nice. Oke, okay. Terus habis ini ngapain bang? Ya balik lagi kalian cok. Kita lewat sini. Oke okay, nice, langsung coba pancing. Kayaknya sih udah tahu ya trik ini ya. Di roadnya ini nggak usah, kita fokus clear aja. Kita satu wave ini pengennya sih ya langsung rotasi. Oh di roadnya di bawah ya, eh di mid. Oke okay, nggak langsung push bisa nih ya, kayak sih nggak ya, di roadnya bakal balik sih. Oh kan balik kan. Oke okay, ada karitanya di sini. Oke okay. Kita coba. Waduh, astaga kepentok tembok cu. Ah kampret lah, kepentok tembok. Langsung push aja dah daripada rugi ya guys ya. Us. Nah kita dapet turret sini. Oke okay, nice. Untuk sejauh ini sih kita udah menang laning phase ya lawan Dirot, tapi ya nggak menang-menang juga ya, bisa dibilang imbang. Habis septasis gue pengennya sih beli pistol lah buat ngerontokin tank-tank mereka ini. Ada Baxia sama Edith. Ini dapat nggak nih turtle-nya? Kita langsung join ya guys, kita incar si ini Melisanya dulu dari belakang ya guys ya, ngeplank strosot skill 3. Oh nice, masuk. Ah kelas. Waduh, wali jurutnya lumayan ganggu sih. Kosok. Oke okay, nice dapet Baxianya. Oke okay, kita yang dapet ya. Waduh, kosok lagi okay, nice. Ini bisa sih, ini canggihnya. Oh, gak usah sih, balik sih. Bapaknya dateng ya guys ya. Mundur. Kita langsung balik kalian lagi nih, di roadnya missing ya guys ya. Apakah ada di roadnya di sini? Oke, aman ya guys ya. Oke, pistol kita jadi. Setelah itu langsung kita bikin domi ya guys ya. Oke. Oh Melisanya di atas sama Dirot. Oke okay. Nah ini guys, tutorial cara bertahan 1-3 ya guys ya di laning. Eh 1-2. Ini caranya. Wah 1-3. Oke okay. Kita fokus di minion guys. Fokus di minion. Baru kita incer Dirotnya. Turret kita aman. Skill 2. Skill 3 Petri. Nah oke kita yang dapat, nice. Gitu ya guys ya, turret aman. Kalian landing phase juga menang, tapi dengan catatan sih kalian posisinya belum ada turtle ya, kalau kalian mau spam multi kayak tadi itu. Oh disini ada war, ini ada ulti. Nggak bisa sih ya, kita nggak ada ulti cuy. Ini kita nontonin doang, langsung pakai. Nah, knock up tuh. Nah, kita dapat. Kita langsung. Wah, war. Oh nice ya guys ya. 2 tukar 3. Wah sprint ya. Oke. Okay.
canggih dah sprint ya. Terus bang. Nah, selamat ya. Balik bang. Oke, okay, nice. Kita langsung push atasnya bisa sih ini. Mani Petri gue ada nih 2 detik, 1 detik. Oke, okay, Petri aktif. Tor. Nah. Nah, combo guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Crosser. Nah. Eh, mati kata gue, cok. Wah. Wow. Oke, okay, nice ya. 2 tukar 3 ya worth it lah ya guys ya. Terus karitanya lumayan nih, cok. Bisa snowball ya. Terus nah. Oh, katanya, cok. Oh, dapat, cok. Oh, enggak. Oke, okay, nice retail. Langsung balik kalian lagi. Wah, nggak bisa sih. Sorry, Karita. Jauhan. Oke. Okay. Sorry ya. What? Bang, santai, Bang. Astaga. Waduh. Tadi cidok si Dirotnya ya tadi. Aduh. Lordnya gagal lagi ya. Kita dapat Lord tadi sebenarnya semuanya. Ini cuy, apa namanya? Diklik ya sama ini musuhnya. Ini missing lagi nih musuhnya, cok. Dirotnya di mana ini ya? Santai dulu, lewat sini. Oh, nggak ada di roadnya ya, aman. Mungkin nggak kena. Sabar ya guys ya. Us, santai bang, santai bang. Midnya bisa sini di clear dulu ya. Oh ini, oh nggak, ini Melisa dulu. Waduh, ke anjing. Ini bapaknya dua orang. Us, astaga. Oke, balik. Terus bang santai bang, astaga. Kita coba gini ya guys ya, zoning doang. Oke, okay. Nah ini bisa sih kita inisiasi. Nggak kena cok. Balik. Nah ini, nah langsung join. Kita ada skill ya, masuk rosot. Nah dapat. Ini canggihnya lagi satu kayaknya di masih sprint. Oke, masih sprint kan. Ada sprint ya cok. Waduh, balik sih ya, saran balik sih. Oke, okay, nice, langsung balik. Ini dirotnya nge-push ya, 771 dirotnya. Bang, abis ini lu buat damage itu buat apa bang? Ya buat ngerontokin tank-tank yang mereka ini cuy. Mereka semua keras ya. Nah itu di tim kita ada 2 tank juga. Ada si Gatot sama si ini ya, siapa namanya ini, si Barats. Jadinya ya kita bikin damage saja nggak apa-apa sih ya. Kita ada 2 tank. Kalau kebanyakan item defense sih percuma ya, kita nggak ada damage nanti cuy. Wah ini bisa. Oh nice Gatot. Kita langsung maju. Oh tamu cuy. Wah oh, nice cerita masuk ya. Oke okay, langsung kita. Nah ini baksa guys. Wah Melisanya cuy. Oke okay. Nah ini baksanya guys. Oke okay, nice ya guys ya. Wah dirotnya. Astaga ini. Aduh. Kita kalah split push sih. Gue coba ini ya, cegat di roadnya dulu. Tapi kayaknya Lord bisa sih nih. Di roadnya missing cuy. Bisa nggak nih ya? Dapat nggak? Wah, oh, editnya di sini cok. Oke, dapat ya.
cuy, ini game lumayan tegang, kampret. Udah menit 15 aja ya tegang game ini, cok. Kita langsung gini ya. Missing musuhnya. Oke, okay, Irita 32 detik. Sabar ya, guys ya. Future for Acadia Riverlands behind closed borders. Oke. Okay. Oh, ini rusuh lagi sini. I only demonstrate. Enggak sih, enggak rusuh ya. Oke, dapat turret atasnya. Kita coba cegat di rotnya bisa sini. Kita coba ya, guys ya. Oke, Kalitanya juga ikut ya. Oke, Kalitanya ikut. Kita langsung turun di sini. Sosok. Wah. Malah ngemis, cok. Wah, oke, nice. Mati sini di rot, cok. Sosok. Oke, nice. Oke, enggak apa-apa. Kita kasih ke Kalitanya ya, enggak apa-apa ya, guys ya. Bang, itu atas lu. Oh, enggak kasih. Enggak ke-push ya, guys ya. Aku kira bakal di-push ya. Sama minionnya. Inilah posisi kita udah mau menang sini. Tapi kayaknya ada Lord nih. Oke, push. Nice. Sabar dulu, kita tunggu momen balik sih. Sabar. Kita push atasnya bisa nih. Toh minion juga kita juga ada gede. Wah, dah. Wih. Medisanya ada gini ya. Si Albert sih kayaknya dia. Memang benar, cuy. 55 ini counter Yuzhong ya. Ini kayaknya Toxian di sini, cok. Kita coba rebut jungle-nya ya. Oke, dapat. Satu lagi. Pasok. Nah, dapat. Kita berhasil rebut jungle-nya si musuh. Body rot-nya di bawah ya. Mati situ. Nah, nice. Oh, ini ngapa nih, cok? Konsil 3 orang anjir. Gak bisa sih ya. Belum bisa. Si Lord katanya. Tapi semoga aja nggak rata sini ya. Di temen gue mau maksa end sih. Kena nih. Bang. Wah. Oh, nggak mati baksianya, cok. Wah, balik deh. Nah. Terus. Waduh, mati. Astaga. Terlalu maksa sih ya, tadi ya. Sorry guys. Waduh. Wah. Astaga. Wah, rupanya cok blunder. Ini musuhnya posisinya udah dapat Lord nih ya. Karena blunder ya tadi ya. Astaga, os. Blunder sih tadi ya. Terlalu maksa end sih. Ya biasa lah player solo ya, pengen cepet-cepet end, tapi ya taulah ini player kenapa, cok. Malah miss lagi ya skill-skillnya si Kadita. Tuh kalau kena sih tadi gue commit ya ke dirotnya tadi. Oke, dirotnya coba clear lane yang di atas. Kita coba di sini dulu ya, guys ya, diam dulu. Baca momen. Bawahnya ke push. Ini musuhnya mau maksa sih, maksa end lagi ya. Oke, tadi tanya lagi, udah petrify juga. Oh, ini agak susah sih kita ngedev ya. Bang, astaga. Niat dia, cuy. Petrify. Nah, hampir ya. Untung aja mengsong ke sana sih. Si Baxian, cok. Bisa nggak nih dia? Sabar. Nah,
gas, kita incer si canggihnya dulu ya, kita cueknya belakang-belakang, eh depan-depan. Sosok mati kau. Nah, nice. Gak pasif ya. Ini bisa sih ngembaliin keadaan lagi. Canggihnya udah mati. Mereka gak ada high ground ya. Ini udah blunder sih mereka nih. Bisa sih nih. Mau paksain sih juga bisa juga. Karena ya canggihnya cuy paling bahaya untuk clearnya. Wih. Ini bisa sih kita end sih. Ini cuma tank-tank yang mereka doang nih. Ini cuma bisa kabur doang. Nah ini Melisanya blunder sini. Oh dia mundur ya. Nah nah bisa nih. Oh nice. Oke di roadnya. Oke nice. Nah dah end ya guys ya. Udah menang nih. Cuman waksia doang apaan sih. Bosot. Nah dah ya guys ya. Intinya kalau kalian lawan di road sih, kalau bisa kalian menangin levelnya dulu buat kalian upgrade skill yang mau kalian pakai ya. Kayak tadi contohnya kalian up skill 1 dulu buat nge-clear. Kenapa sih menang nge-clear sih? Karena ya damage-nya di early itu kalau syukuran fighter ya, Yuzhong itu terlalu clear terlalu cepet cuy. Makanya untuk landing phase sih gue lebih suka pakai Yuzhong ketimbang EXP lander lain ya. Oke cuy, sampai di sini untuk konten kita pada hari ini dan di roadnya 8.10.1. Oke, sih.